Om Swastiastu Semeton. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kue jadul, yaitu kue mangkok tape singkong. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu gimana cara membuat kue mangkok tape singkongnya, yuk ikuti video ini sampai selesai. Siapkan wadah seperti ini. Masukkan 100 gram tape singkong yang sudah dihaluskan, 170 gram tepung beras, 40 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, air suhu ruang 290 ml. Masukkan semuanya. Lalu diaduk. Nah, ini gulanya udah larut. Kita tutup menggunakan kain bersih. Tutup selama 30 menit. Nah, ini udah 30 menit. Sekarang kita buka tutupnya. Lalu kita aduk-aduk. Masukkan setengah sendok teh maksudnya baking powder. Lalu diaduk biar rata. Kita kasih pewarna. Di sini saya pakai warna ungu karena di rumah adanya yang ungu. Lalu kita akan saring menggunakan gelas takar biar gampang memasukkan nanti. Selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan. Kita aduk-aduk dulu. Nah, ini sudah panas tadinya. Nah, kita tunggu. Waktunya kita buka. Wow, cantik sekali. Kita matikan dulu apinya. Nah, ini kue mangkoknya udah dingin, akan saya keluarkan. Mengeluarkannya sangat gampang, tinggal ditekan-tekan seperti ini.
Ini dia kue mangkok tape singkongnya sudah jadi. Ini saya sudah keluarkan dari cetakan, mekar dengan sempurna, dan ini juga sangat lembut. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, comment, and like. Terima kasih.